Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pada hari ini bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah bersama Kabid Pak Kamat mengunjungi sebuah madrasah unggulan di Palangkaraya, tepatnya namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Di tempat ini kita tengah merintis sebuah madrasah yang penuh dengan keunggulan yang diarahkan pada penciptaan insan-insan yang memiliki pengetahuan yang kokoh di bidang sains dan teknologi yang dilengkapi dengan nilai-nilai agama yang mendalam. Saya yakin dari tempat ini akan lahir tokoh-tokoh bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa, dan mereka bukan berada pada sudut-sudut perkembangan zaman atau pojok-pojok perkembangan peradaban. Saya meyakini alumni dari Insan Cendekia ini adalah mereka yang akan mengendalikan pembangunan bangsa. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.